So take aim and fly away. I've never been so high away. No. Mirip Nikita Willy, masa. Hadiah terso sweet dari cowok apa anta? Terso sweet dari cowok hadiah. Apaannya? Cincin kali ya? Cincin? Cincin kali. Cincin kayaknya lebih lucu gitu. Kalung ada sih pernah dapat, biasa aja kalungnya, berlian nggak, berlian kayaknya jangan dong, ini kasih gua mentah aja. Kasih gua mentah aja, jangan beli berlian buat itu, yang mau buat gua beli sawah itu ada buat beli berlian. Pas branded aja aku enggak apa ya, enggak gitu beli gitu, apaan 20-30 juta buat beli tas gitu doang. Soalnya aku bukan anak sosialita yang mesti pergi terus sama temen-temen cewek gitu, enggak. Jadi jarang-jarang doang, jadi malah tas branded aku enggak punya. Enggak ada niatan beli gitu, sayang gitu. Sayang gitu, yang mending paling aku buat beli emas gitu aja. Kalau mau investasi, emas batangan aja gitu. Tas biasa tapi isi luar biasa, baru bagus. Yang penting glowing is CR. Udah itu aja. Itu aja sih gitu kan. Kecuali kalau aku arisan sama teman-teman gitu kan. Kalau aku sih tipe orangnya penyendiri gitu, jadi aku nggak gitu suka bergaul apalagi sama orang nggak gitu kenal gitu. Soalnya kalau udah kenal gitu nggak apa-apa. Tapi di Jakarta sih aku sendiri ya, jadi aku nggak punya temen-temen gitu. Yang temen bigo kemarin ada, itu ada aku diajakin arisan, cuman aku nggak mau gitu. Aku nggak kenal mereka, ntar arisan di mana-mana yang ada ditipu kan nggak bagus juga, ditipu gitu loh. Banyak bacot, banyak minjam. Banyak minjam, enggak dibalikin gitu. Kayak gitu. Jadi males. Jadi kebanyakan kalau aku sih jalan ke mall tuh sama temen cowok kebanyakan. Paling ke mall nonton atau makan gitu. Kalau enggak beli baju, beli sepatu, udah gitu aja. Jakarta kejam. Kejam. Kejam, Ju, kejam. Jadi aku enggak gitu temenan sama cewek gitu. Makanya kalau mungkin kalian di Instagram aku ada foto sama cewek gitu, nggak ada, hampir nggak ada. Soalnya emang aku nggak suka temenan sama cewek gitu loh. Nah, ajak aku aja, nggak suka temenan sama cewek, ribet gitu. Habis itu ntar cin tempat lu ya gua cin. Berapa kayak yang Pedro, Charles and Kate gitu. Yang paling mahal paling cuma Furla doang. Furla udah paling mahal. Kayak apa lagi ya tuh? Satu lagi, guys. Itu doang. Gak cantik lah, biasa aja. Jago ngerayu aja. Jago, salah, bukan jago ngerayu, jago kodein gitu kan. Aduh, aku gak punya sepatu nih gitu. Jadi ntar dibeliin gitu. Selain tas, apa aja beli? Handphone beli sendiri ya? Handphone beli sendiri. Jam apa ya? Kalau jam paling masih Daniel Wellington ya. Itu doang. Kebaikan Nutrisari Florida yang Apple Orange Watch inspirasi dari alam. Jeruk diekstrak bersama kulitnya untuk Kalau masalah buat tirusin apa itu namanya tuh yang sekarang perawatannya?
Lancelot bagus kak. Apaan? Gak bisa pakai Lancelot. Apaan tuh Lancelot? Apa namanya kalau buat perawatan muka, paling gue cuman buat kulit doang ya, karena emang aku cepet jerawatan gitu. Jadi telat dikit itu nggak bisa, atau nggak mungkin pas lagi mau datang bulan itu sudah. Kapan main ih? Nanti lah. Kalau main ML berarti skin hero pasti dibeliin juga. Udah bagus RH jangan ganti. Apa ya namanya ya? Oh kalau buat perawatan muka kayak yang disuntik gitu belum pernah sih. Kayak apa namanya? Yang tanam benang, yang botox ataupun yang filler kayak gitu belum pernah. Cuman dari itu doang, kulit doang. Kalau buat yang kayak ngerubah kayak buat tirusin gitu, jangan ntar kanker kulit. Nah itu sih. Ada juga yang pernah dengar infeksi, jadi dia udah keseringan filler hidung gitu. Jadi disuntik pencairan gitu, terus kan yang sampai nanahan gitu loh. Serem juga sih ya. Ada juga gitu. Entah itu mungkin gak bagus atau gimana ya. Wih, pada nanya gak pernah olahraga ya. Iya sih, gue gak pernah olahraga sih guys. Bener. Iya kak jangan, nah serem. Temen aku yang di Jakarta sini juga ada kan. Temen aku yang urus anjing. Kayak kemarin itu kan aku mungkin lagi mudi, anjing diurus sama temen aku gitu kan. Diurus teman gitu kan, dari teman itu juga ngasih tahu jangan sih kalaupun mau ngubah muka lebih bagus dioperasi aja langsung gitu. Cuman jangan deh. So